Ya, teman-teman, saya ini sekarang sedang ada di pusat persemaian permanen di daerah Tumpang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Nah, jadi ini teman-teman nih banyak tanaman-tanaman ya, baik tanaman yang untuk penghijauan dan tanaman yang untuk buah-buahan. Dan ini uniknya ini ya teman-teman, ini bisa kita minta ya, kita bisa membuat permohonan untuk permintaan terhadap tanaman-tanaman ini ya, untuk kita tanam di lahan kita. Mungkin kita harus membuat semacam ini ya, semacam surat permohonan ya, nanti kita bisa minta. Kalau perorangan itu bisa mintanya sampai 2000 ya teman-teman ya, 2000 bibit ini tanaman, dan dikasih free, gratis ya, macam-macam, ada buah-buahan, ada tanaman untuk penghijauan ya, sengon dan lain-lain. Nih, ini namanya persemaian permanen Tumpang Nusa. Jadi dia ini ada di letaknya di jalan antara Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Pulang Pisau ya, pinggir jalan aja masuk ke dalam. Kalau di sananya tuh masih hutan di sana itu teman-teman ya, saya udah pernah masuk sampai ke dalam sana itu hutan seperti itu ya. Ini banyak banget nih tanaman-tanamannya tuh banyak. Coba kita lihat ya, ada apa aja. Biasanya tanaman-tanamannya ini ada namanya ya, ada namanya di depan nih. Ini contohnya blengaren, kemudian apa lagi ya, masih belum ada ini, masih belum ada namanya. Banyak banget nih teman-teman ya, masih kecil-kecil. Nah, itu orang sedang ngambil di satu pickup di sana, pakai pickup banyak banget tuh, 2000. Ini pulai, kemudian ini apa, ini rambai, ini apa nih, ini pulai juga, dia pasang pakai paranet nih ya, jadi biar agak dingin, agak dingin. Ini ketapang ya, ini bibit pinang ya. Ini pinang tuh. Kemudian ini sawo, jadi ini banyak nih, trebesi ya, jadi ini banyak nih. Jadi ini lahannya cukup luas ya, dingin, tinggi banget nih tuh ya. Oke teman-teman, ini ya, kalau mau boleh datang ke persemaian permanen di Tumpang Nusa ini. There you go.